Utusan Kongres Pemuda-Pemuda Indonesia. Rapatan Pemuda-Pemuda Indonesia diadakan oleh perkumpulan-perkumpulan pemuda Indonesia yang berdasarkan kebangsaan dengan namanya Yong Java, Yong Sumatera, Pemuda Indonesia Sekarukun, Yong Islamiten, Yong Bataksbon, Yong Silebes, Pemuda Kaum Betawi, dan Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Membuka rapat pada tanggal 27 dan 28 Oktober tahun 1928 di negeri Jakarta. Sesudahnya mendengar pidato-pidato pembicaraan yang diadakan di dalam kerapatan tadi, sesudahnya menimbang segala isi-isi pidato dan pembicaraan ini, kerapatan lalu mengambil keputusan. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Setelah mendengar putusan ini, kerapatan mengeluarkan keyakinan azas ini wajib dipakai oleh segala perkumpulan kebangsaan Indonesia. Mengeluarkan keyakinan persatuan Indonesia diperkuat dengan memperhatikan dasar persatuannya, kemauan, sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan, dan kepanduan, dan mengeluarkan pengharapan supaya putusan ini disiarkan dalam segala surat kabar dan dibacakan di muka rapat perkumpulan-perkumpulan kita.